Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang kali ini coba saya bahas ya, terkait dengan ramenya tentang peraturan dan undang-undang YouTube yang terbaru, dan mungkin sudah banyak dibahas oleh channel-channel yang lain ya, yang katanya peraturan tersebut memang betul-betul wajib kita lakukan supaya video kita itu direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya. Ternyata kalau kita mau videonya direkomendasikan, kita itu harus begini, kita itu harus begitu. Yang jadi pertanyaan, apakah peraturan dan undang-undang tersebut memang betul-betul dikeluarkan oleh YouTube-nya, atau memang hanya dibuat oleh channel-channel yang memang mencari kesempatan untuk meningkatkan penonton di videonya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak YouTuber pemula saat-saat ini ya memang kesulitan untuk mendapatkan videonya itu direkomendasikan, videonya selalu sepi, sehingga dengan cara menakut-nakuti hal seperti itu, justru video yang membuat peraturan tersebut akan mendapatkan penonton banyak. Kita harus bisa jernih pikiran ya, di saat YouTube mengeluarkan peraturan dan undang-undang terbaru, itu kita akan diberitahukan oleh Google ataupun kita bisa melihatnya di pusat bantuan YouTube. Dan di sini pun saya masuk ke pusat bantuan YouTube ya, karena di sini saya selaku kontributor YouTube. Dan biasanya kalau ada undang-undang dan peraturan YouTube yang terbaru, itu akan ada notif masuk dan diberitahukan oleh manajer YouTube selaku pemimpin kita ya, para YouTuber pemula, itu Mas Ruben. Mas Ruben akan memberitahukan lewat sini. Nah, karena di sini saya selalu aktif ya menjawab pertanyaan-pertanyaan para YouTuber pemula yang memang channelnya itu bermasalah, dan di sini saya menjawab. Mungkin saya menjawab itu tidak aktif, kadang saya malam hari baru bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua. Dan setiap saya menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang masuk lewat pusat bantuan YouTube, itu saya mendapatkan beberapa poin kalau jawaban saya itu direkomendasikan oleh manajer YouTube-nya ya. Sudah pasti kalau jawaban saya benar, pasti saya akan mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan poin. Karena di sini saya masih tahap produk silver ya, masih di bawah, belum produk gold, belum produk gitu ya. Dan di sini pun kalau misalkan ada perencanaan tentang perubahan, tentang undang-undang terbaru yang akan dikeluarkan oleh pihak YouTube, itu Mas Ruben akan masuk ke email saya dan mengundang saya untuk masuk ke meeting room ya, lewat Google Meet. Dan biasanya yang sudah terdaftar itu ya, semisalkan channelnya itu Mas Ruben, DNGC, Khairunisa Adlina, Jona Tutorial, Bang Metric, dan juga Tim Lika, dan juga ada lagi yang lainnya ya, yang memang sudah tergabung di produk kontributor YouTube. Apabila ada pembahasan terkait undang-undang atau peraturan YouTube tersebut, itu akan dibahas secara ini ya, kita itu video call rame, dan setiap bulan saya mendapatkan undangan. Apabila setiap bulan kita itu ada pemberitahuan dari pihak YouTube tentang peraturan, mungkin waktu kemarin saya ikut meeting itu tentang video shot ya, waktu video shot itu belum diluncurkan, masih ada bonus ya, itu saya masih meeting. Dan ternyata dari hasil meeting tersebut, katanya video shot itu akan dihapus bonusnya dan akan diganti dengan cara seperti video-video kayak TikTok ya, dan akan muncul iklan, dan iklan tersebut akan bisa menghasilkan uang. Dan alhamdulillah akhirnya sudah terbukti, nanti di bulan 12 atau di bulan 1 sudah direncanakan. Dan untuk perencanaan ini ya, sekarang-sekarang ini yang sedang direncanakan oleh pihak YouTube, karena kita-kita selaku YouTuber pemula
apabila mungkin channelnya itu ditolak monetisasinya ataupun didismonetisasi, kita hanya diberitahu oleh pihak itu kalau kita itu terkena teguran konten digunakan ulang. Tetapi kan kita tidak tahu video mana sih sebetulnya yang terkena teguran pedoman komunitas atau terkena konten digunakan ulang. YouTube hanya memberikan ini ya, notif kalau konten kita itu digunakan ulang. Tetapi kita tidak tahu konten mana sih yang digunakan ulang. Nah, di sini misalkan kalau saya menjawab di pusat bantuan YouTube benar, itu saya akan mendapatkan jawaban Anda direkomendasikan seperti ini ya. Dan apabila saya menjawab terus pertanyaan yang masuk, itu saya akan mendapatkan bonus atau mendapatkan poin terus menerus ya. Karena di sini saya pernah menjawab ada pertanyaan salah satu sahabat saya ya, dan mungkin pertanyaannya itu sangat-sangat ini ya, kenapa videonya itu sulit untuk mendapatkan penonton? Apa sih yang harus kita lakukan? Dan di sini saya jawab, apakah video Anda itu memang betul-betul video yang memang sudah dicari atau sudah dibutuhkan? Kalau memang video Anda tentang hiburan, tentunya isi video sobat itu harus bisa menghibur. Kalau video sahabat itu tentang komedi, ya tentunya kita itu harus buat video yang betul-betul kocak, sehingga penonton akan betah lama menonton video kita. Dari video tutorial, semisalkan, tentunya video tutorial kita itu harus bisa bermanfaat dan mudah dimengerti, sehingga penonton akan nyaman menonton video kita sampai habis. Di situ kita akan mendapatkan rekomendasi ya. Bukan hanya untuk mendapatkan rekomendasi, kita itu saling tonton dengan cara menonton sampai habis, baru kita itu akan mendapat rekomendasi. YouTube tidak mengeluarkan undang-undang hal tersebut ya. Jadi buat sahabat-sahabat YouTube-ku yang mungkin bertanya-tanya nih ya, ada permasalahan di YouTube atau di channelnya, silahkan masuk ke pusat bantuan YouTube. Di situ kita ketikkan di Google Chrome pusat bantuan YouTube, dan nanti akan dijawab oleh sahabat-sahabat kita ya selaku kontributor, termasuk saya sendiri. Di situ ada Bang Benjisi, Jonah Tutorial, ada Tamlika, ada juga Bang Metric, akan membantu jawab pertanyaan sahabat. Dan untuk saat ini YouTube belum mengeluarkan peraturan dan undang-undang tersebut. Jadi buat sahabat pemula, jangan terlalu ketakutan tentang undang-undang. Kita ini harus begitu, kita itu harus begitu. Kita cari undang-undang itu dari mana datangnya. Kita jangan sampai dibodohi ya. Kita sudah videonya sepi, video tidak direkomendasikan, justru kita malah dibodohi, sehingga kita hanya fokus untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Alangkah baiknya kita pelajari channel kita yang akan merekomendasikan video kita itu bukan channel besar dan bukan channel-channel yang lain ya. Ingat, yang akan merekomendasikan itu hanya satu, video kita betul-betul berguna dan bermanfaat. Apabila video kita sudah ditonton sampai habis oleh orang yang memang betul-betul membutuhkan video kita, di situ video kita akan mendapat rekomendasi. Jadi saya bukannya sombong ya buat sahabat YouTube-ku, di sini pun saya sudah masuk ke ini ya, kontributor YouTube, tetapi saya kurang begitu aktif. Terkadang di sini saya setiap bulan meeting, dan itu pun saya kadang menghadiri, kadang tidak ya. Jadi ingat, buat kita YouTuber pemula, tetap fokus mencari konten-konten yang memang konten tersebut akan bisa mengundang penonton alami. Jangan sampai kita videonya itu hanya ditonton oleh para YouTuber pemula lagi ya. Nah, meskipun para YouTuber pemula nonton sampai habis, nah, tetap video kita tidak akan direkomendasikan kalau isi konten kita itu yang memang tidak dibutuhkan atau tidak begitu dicari oleh para pengguna YouTube. Nah, di sini apabila saya mendapatkan jawaban yang direkomendasikan, saya akan selalu mendapatkan poin ya. Jadi semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat untuk mencari informasi peraturan dan
undang-undang YouTube, kita bisa melihatnya di Google Support ataupun di pusat bantuan YouTube ya. Kita ketikkan di pusat bantuan YouTube, di situ akan ketemu. Semoga bisa bermanfaat. Salam YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.